Nih sekarang gue mau jelasin tipe apa sih penurunan sifat sex link terpaut seks pada lalat percobaan pada apa sih namanya lalat lalat Thomas Hunt Morgan. Nah jadi pas dia nge-observe gitu tuh dia dia ngeliat sesuatu keanehan gitu, kayak dia tuh nggak setara sama hukum hukum siapa sih namanya, siapa sih namanya yang Price itu. Esther ini bukan udah on belum sih, udah siapa sih namanya gue lupa anjir. Udah nggak penting, pokoknya sifat sifatnya itu misalnya matanya warna merah. Nah warna merah itu ditentukan sama ini nih, kromosom X pangkat R ini. Sama kalau ini kan R besar kan, ini tuh kenapa X itu kan XX itu kan cewek, XY itu cowok. Nah jadi pangkat, jadi sifatnya itu dipangkatin R nya di sini. Nah terus ini kan resesif kan, R kecil jadi warnanya putih. Sama ingat kan kalau cowok kan XY, nah Y nya itu tidak, nggak ada alil sama sekali gitu. Hemizygous white eyed male. Jadi pas kalau bikin planet square nya itu yang cowok itu ini nih, X-nya ini ya, ini cewek. Ini cewek itu ngasih dua-duanya nih. Soalnya kan warnanya kan merah kan. Jadi dia pangkat ngasih pangkat S pangkat R sama X pangkat R gitu. Terus kita kemungkinan itu kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini. Tapi yang warna putih itu resesif terhadap yang warna merah. Jadi anaknya itu all daughters itu pasti warna merah semua. Terus yang cowok lalatnya juga warna merah semua matanya gitu. Dan ini kagak tampak warna putih kecuali kalau di nih, kecuali kalau kayak gini nih. Ada yang generasinya yang homozigot nih, homozygous white eyed female. Jadi sama yang cowoknya ini merah, tapi kan dia kan satu lagi sifatnya kan dia kan kagak bisa diturunin. Nah yang cowok itu ini, yang cewek itu ini. Terus kita masukin aja kayak giniannya, dan kita lihat kalau anaknya itu semua cowoknya itu putih, karena kan saat karena kan ini nih, ini kan putih, ini kromosom Y, jadi udah pasti putih. Sama ini kan kalau merah ketemu putih, merah soalnya merah itu dominan. Udah gitu doang sih sex link chromosomes.